Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Destria Official. So kali ini sesuai dengan judulnya, gimana sih? Gini deh, karena gue tuh nggak pernah pembukaan, jadi gue mau pembukaan dulu nih. Jadi kan selama kita pakai Zoom, apalagi kalau kameranya burik ya, pengen gitu ada sesuatu yang berbeda di layar kamera kita pada saat Zoom gitu. Nggak gitu-gitu aja gitu. Pasti kita pengen sesuatu yang berbeda, misalnya kayak filter-filter Snapchat gitu. Nah, gimana sih caranya biar nambahin filter Snapchat itu di Zoom atau di Google Meet? Nah, pertama kalian harus download aplikasi dulu. Aplikasinya itu Snapchat kamera, Snap kamera. Nama aplikasinya itu adalah Snap kamera. Jadi kalian tinggal klik aja, ketik aja, salah. Jadi kalian tinggal ketik aja Snap. Biasanya selalu ada di atas. Jadi nanti kalau kalian susah nyarinya, aku taruh di description box ya. Terus kalian buka. Nah, tampilannya kayak gini guys. Jadi tinggal kalian download aja. Guys, kalau misalnya kedengar suara cowok, itu bapak kosan gue ya. Maaf ya. Nih kalau udah kayak gini, kalian tinggal. Kalau kalian gak ngerti nih sama ini, atau kalian mau baca, silakan baca ya. Aku langsung aja centang. Terus kalian isi email. Terus kalian centang ini, I'm not robot. Dan ini kalian apa yang diperintahin kalian lakuin aja. So, aku bakal percepatin ya sampai aku download dan install. Kalian udah tahu kan cara installnya juga. Jadi, langsung aja kalian pilih, ini kan ada dua pilihan, mau download for Mac atau download for VC. Download for VC. Nah, karena aku pakai VC, jadi aku download for VC. Aku percepat ya, guys. Nah, kalau misalnya kalian udah install, maka akan ada shortcut di sini, icon dari Snap kameranya. Nah, cara pakainya kalian klik dua kali. Nah, dia nanti langsung kayak gini guys. Tapi lagi loading. Nah, di sini tuh banyak efeknya ya guys. Jadi kalian tinggal pilih yang mana aja. Kita coba ke Google Meet. Kalian buka Google, terus udah kalian buka Google Chrome, kalian ketik Gmeet. Terus kita buka linknya. Kita buat rawat baru atau join nanti kalau misalnya ada link yang mau kalian masukin. Nah, nanti kalian klik di sini, pilih setelan, klik di atas, terus kalian pilih setelan video. Terus kalian ganti dari kamera laptop jadi Snap kamera ya guys. Oke. So, jadinya kayak gini. Dan kalian itu harus aktifin dulu si Gmeet-nya ya. Si apa sih namanya? Snap kameranya guys.
gitu. Nah, sekarang kita coba yang zoom ya guys. Di double klik zoomnya, terus kalian pilih new meeting, terus kalian pilih start videonya itu, pilih snap camera. Nah kan dia belum keluar kameranya untuk di snap kamera, jadi kalian ini kalian minimize aja, terus kalian buka snap kamera. Kan ini nggak kehubung ya guys antara zoom sama snap kameranya. Nah kalian close dulu, terus kalian ke ada tanda di sini show hidden icon yang samping baterai, terus kalian pilih snap kamera, icon snap kamera, klik kanan, pilih quit. Kalau udah kalian buka lagi snap kameranya. Ini aku ubah filternya. So ya, jadi kalau kalian mau pakai filter, pakai filter. Oke. So itu aja. Semoga bisa bermanfaat. So itu aja sih dari gue, semoga bermanfaat ya informasi yang udah gue bagiin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nungguin dan udah nonton videonya sampai selesai, dan terima kasih juga atas like dan subscribe-nya. So see you next time, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.